Wali Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penanaman pohon di lahan samping RPTRA Payung Tunas Teratai Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Ada 200 pohon produktif ditanam di lahan seluas 9.761 meter persegi. Nantinya lahan yang sudah ditanami pohon akan digunakan sebagai ruang interaktif warga. Rencananya juga akan dibangun berbagai fasilitas seperti taman, sarana olahraga, waduk mini, hingga sawah edukasi. Pagi ini hari Minggu, saya Goes bersama rekan-rekan sambil meninjau lokasi taman sedang dipagar oleh Kepala Dinas. Taman ini akan digunakan untuk taman interaktif masyarakat. Nanti akan dibangun lapangan, fasilitas, termasuk taman-taman, dan ada waduk ya, untuk mengendali banjir. Meskipun nggak besar, tapi bermanfaat untuk warga. Pada hari ini kita melaksanakan penanaman pohon kurang lebih 200, jenisnya alpukat, mangga, sama sawo kecik. Ini semua harapan saya dirawat oleh masyarakat. Ya, kita kadang-kadang bisa menanam, tapi nggak bisa merawat. Mudah-mudahan dengan hadir saya ke sini, memberikan motivasi buat masyarakat, yuk sama-sama kita hijaukan Jakarta Timur, tentu kita harus bekerja secara bersama-sama. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.